Menjelang ujian nasional sekolah dasar yang akan digelar beberapa saat lagi, SMP Muhammadiyah 11 Surabaya menggelar tryout Akbar tahun 2020. Dalam gelaran ini sekaligus menjadi ajang pamer bakat siswa dan kompetisi akademis bagi siswa sekolah dasar se-Surabaya. SMP Muhammadiyah 11 Surabaya menggelar tryout Akbar tahun 2020 bertema Prepare Yourself and Reach Your Dream beberapa saat yang lalu. Kegiatan yang dimulai dengan suguhan kreativitas dan bakat dari sekolah yang dikenal dengan nama SMP Muven. Penampilan yang disuguhkan diantaranya band, gerak seni tapak suci, tari tradisional, dan beberapa ekstrakurikuler lainnya. Dengan antusiasme peserta tryout yang hadir dari seluruh penjuru kota Surabaya, melebihi batas peserta yang ditargetkan sebelumnya, yang mencapai 350 peserta. Selain suguhan penampilan kreativitas siswa SMP Muven, disediakan pula stand kuliner yang menyediakan cemilan dan minuman hasil kreasi siswa SMP Muven. Selain itu, ada pula lokasi untuk bersuap foto dengan figura ala media sosial yang kini digandrungi kaum milenial. SMP Muven yang bekerjasama dengan Primagama menyediakan soal dan sarana secara online dan nantinya hasil dapat secara langsung diperoleh. Peserta yang mengikuti tryout ini diwajibkan menggunakan ponselnya masing-masing sebagai media mereka mengerjakan soal tryout. Meskipun ada beberapa kendala teknis terkait pemakaian media ponsel sebagai alat untuk mengerjakan soal tryout, hal ini merupakan pembelajaran positif bagi para peserta agar mampu memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif. Rinaldi misalnya, siswa SD Muhammadiyah 11 ini mengaku sangat tertantang dengan soal yang ada dan pemakaian ponsel untuk mengerjakan soal tryout yang merupakan hal baru baginya. Lumayan susah. Di sini soalnya bisa melatih kita dalam mengerjakan USBN 2020. Dan di sini ada soal-soal hot. Soal-soal hot dapat melatih kita dalam mengerjakan soal ujian sekolah tahun 2020. Di sini kita menggunakan aplikasi masing-masing dan Android masing-masing. Sekian, bila ada salah kata dari saya, sama halnya dengan Reinata. Siswi SD Negeri Jepara 1 ini merasa sangat senang dengan pemanfaatan teknologi ini sebagai media belajar. Pengalaman saya menggunakan gadget ini sangat menyenangkan. Dan kita tidak boleh menggunakan gadget ini hanya untuk mainan saja. Seperti gadget ini sangat bermanfaat untuk menggunakan gadget. Saya mengerjakan tryout ini sangat menyenangkan dan bisa bertemu dengan anak-anak dari sekolah yang lain. Tryout Akbar, ya. Kepala SMP Muven, Arif Himawan berharap ajang ini bisa mengukur kemampuan siswa-siswi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah Kota Surabaya agar memiliki kesiapan jelang ujian nasional mendatang. Kami dari SMP Muhammadiyah 11 hari ini membuka acara tryout Akbar yang diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah 11 Surabaya. Harapan kami dengan adanya tryout ini bisa mengukur kemampuan siswa-siswi SD MI Sekota Surabaya. Dengan begitu mereka memiliki sebuah persiapan. Di samping itu kami juga membuka PPDB 2020-2021. Kami memiliki berbagai macam ekstra yang kami tampilkan pada pagi hari ini sampai siang nanti. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.